rumahnya. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda, siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Okey. Alhamdulillah bertemu kita sekali lagi ya dalam siaran langsung kelas Bahasa Melayu pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sayang selasih berisi minyak, bunga cengkih di atas jerami. Terima kasih banyak-banyak sudi masuk kelas Bahasa Melayu awal pagi ini. Anak-anak murid yang cikgu hormati sekalian, selamat datang ke kelas PDPR kita. Hari ini cikgu berada dalam StreamYard Pusat Tuition Akademi YouTuber usahasama E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Bermula percuma, selamanya percuma. Sebelum kita memulakan kelas pada pagi ini, cikgu mempersilakan sahabat konti kamu pada pagi ini, Firas Arif bin Amiruddin, membaca umur kitab Al-Fatihah dan seterusnya doa sebelum kita memulakan pembelajaran. Bagi yang bukan beragama Islam, bolehlah bertafakur sebentar. Silakan Firas. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqallana hikmataka wa ansur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma wa zukna fahman ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Firas. Apa khabar anak-anak murid cikgu sekalian? Walau di mana-mana kamu berada, cikgu berharap kamu semua berada dalam keadaan baik dan bersedia untuk meneruskan kelas Bahasa Melayu pada pagi ini 8 pagi bersamaan 1 Oktober hari Jumaat. Hari yang penuh berkat insyaAllah. Terlebih dahulu izinkan cikgu memperkenalkan diri cikgu dahulu. Nama cikgu, Cikgu Julia binti Muhammad Zam dari SMK TTDI Jaya Shah Alam. Jika ada antara kamu yang belum subscribe atau melanggan channel cikgu, silalah tekan butang subscribe sebagai tanda sokongan anak-anak murid cikgu kepada Cikgu Julia Zam. Yang belum subscribe channel Cikgu Julia Zam, tekanlah butang subscribe ya. Okey, dan lagi satu, jangan lupa butang loceng agar kamu mendapat notifikasi segera, dan kerana subscribe itu percuma. Hari ini, Akademi YouTuber Ayu ada kelas Bahasa Melayu Menengah Atas SPM dan kelas Bahasa Melayu kita pada pagi ini merupakan kelas yang pertama pada hari ini. Ada lagi 3 kelas SPM yang akan berlangsung selepas ini, iaitu 9.30 pagi sejarah tingkatan 4, 8.15 malam ada sains tingkatan 4 dan 9.30 malam ada kelas fizik SPM. Pada pagi ini bersama-sama cikgu ada 3 orang rakan kamu. Kamu nak tahu siapakah mereka? Jom kita berkenalan sedikit tentang latar belakang mereka. Okey, dah bersedia? Assalamualaikum Firas. Apa khabar? Boleh perkenalkan diri? Mana Firas? Okey. Boleh perkenalkan diri Firas? Mic Firas? Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Firas Arif bin Amiruddin. Saya berasal dari Al-Ustaz Kedah dan saya mula menetap di Taman Tidak Jaya Shah Alam, iaitu bersebelahan SMK Tidak Jaya. Cita-cita saya ingin menjadi seorang atlet kemasaan jika diberi peluang, insyaAllah. Wah, hebat.
Terima kasih Firas. Seterusnya cikgu persilakan Emilia. Apa khabar Emilia? Mike Emilia. Okey, boleh perkenalkan diri? Nama saya Nur Emilia Natasha. Saya berasal dari Kota Baru, Kelantan dan saya tinggal di Denai Alam, Shah Alam, Selangor. Dan cita-cita saya hendak menjadi seorang doktor. Alhamdulillah. InsyaAllah. Amin. Okey, terima kasih Emilia. Seterusnya dipersilakan rakan kamu di dalam konti ini iaitu Aisyah. Baiklah. Assalamualaikum Aisyah. Apa khabar? Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Nama saya Nur Aisyah binti Nur Hasmadi. Saya tinggal di Titik Ajaya, Shah Alam, Selangor. Kampung saya dekat Pasir Mas, Kelantan. Cita-cita saya yang paling terdekat yang saya nak capai adalah untuk mendapat keputusan yang cemerlang dalam SPM. Alhamdulillah. Terima kasih Aisyah. Okey, seterusnya dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Din Haikal bin Muhammad Fadil. Saya berasal dari Bandar Datuk On, Johor. Dan sekarang saya bersekolahan di SMK Titik Ajaya dan saya tinggal di Bukit Jutong, Shah Alam, Selangor. Dan cita-cita saya untuk menjadi ahli biologi marin. Wah, hebat semua eh. Okey, terima kasih semua. Aisyah, Firas, Haikal dan Emilia ya. Baiklah, anak-anak cikgu semua di luar sana. Sebelum kita meneruskan kelas kita pada pagi ini, ingin cikgu ingatkan semua anak murid di luar sana yang ingin menghantar komen, menjawab soalan, bertanya soalan, sila gunakan bahasa yang sopan dan gambar profil yang bersesuaian untuk tontonan umum. Cikgu percaya semua yang hadir pada pagi ini merupakan murid-murid cemerlang dan mari kita tunjukkan disiplin yang terbaik untuk kelas PDPR kita pada pagi ini. Seperkara lagi yang ingin cikgu tegaskan kepada kamu, sila peka sepanjang kelas ini kerana IU menyediakan link sijil penyertaan kelas dan link rekod kredit ganjaran IU. Kamu perlu mengumpul 3 mata kredit bagi setiap kelas yang kamu hadiri. Kemudian menebus jumlah kredit berkenaan dengan hadiah-hadiah menarik yang terpapar pada portal IU. Kamu boleh masuk ke dalam portal IU, Akademi YouTuber untuk melihat katalog hadiah tersebut. Ada 4 kod kelas. 2 kod pertama cikgu akan beri sebentar lagi. Okey, sudah bersedia semua? Cikgu ingatkan kamu ya, kod ni kamu tidak boleh type di ruangan komen ya. Dilarang untuk kamu type kod di ruangan komen ya. Kamu hanya boleh mencatat sendiri saja atau mungkin kamu simpan dalam memori kamu bagi sesiapa yang kuat ingatannya. Okey. Cikgu ingatkan semula ya, jangan mencatat atau menaip kod dalam ruangan chat. Sebaik-baiknya kamu catatlah dalam kertas ya atau buku catatan kamu. Okey, sudah bersedia? Cikgu bacakan kod pertama dan kod kedua. Ya. Cikgu bacakan kod pertama dan kedua iaitu A6. Okey? A America, A Arab. A6. Okey, dan lagi satu 9. Okey, 9. Emilia boleh ulang 2 kod tadi? A6 dengan 9. Ya, yeah, okey bagus Emilia. Tanpa membuang masa lagi, jom kita masuk kelas. Okay, jelas ya? Boleh nampak tak? Boleh bagi komen di luar sana? Boleh cikgu. Boleh. Okey, jelas. Baiklah. Okey, gambar siapa ni? Cikgu perkenalkan terlebih dahulu. Ini ialah gambar
rakan-rakan panitia cikgu dalam Akademi YouTuber Malaysia, kalau kamu nampak ada 26 orang semuanya. Okay. Di sini, siapa yang cikgu paparkan ni? Ini ialah ketua panitia untuk panitia Akademi YouTuber bagi mata pelajaran Bahasa Melayu, iaitu cikgu Nas Adila dari SMK Permai Indah Pulau Pinang. Dan di bawah ini ialah gambar cikgu, cikgu Julia Azam, SMK TTDI Jaya Shah Alam. Baiklah, seterusnya ini ialah channel cikgu, cikgu Julia Azam. Ada banyak bahan-bahan Bahasa Melayu di dalam ini, dalam channel cikgu ini. Dan untuk mengetahui latar belakang cikgu, kamu boleh buka video trailer cikgu, iaitu di bahagian ice breaking, sesi pengenalan, ataupun kamu juga boleh lihat di bahagian about, dalam menu about, kamu juga boleh melihat latar belakang akademik cikgu. Baiklah, apa yang kita belajar hari ini? Firas, apa kita belajar hari ini, Firas? Hari ini kita belajar tentang karangan ayat penegasan. Ya, ayat penegasan agak-agaknya. Ya, Haikal, ayat penegasan ni di bahagian mana ni, Haikal? Ayat yang last dalam perenggan. Okey, ayat terakhir. Dalam perenggan isi. Okey, pandai. Okey, bagus. Ayat terakhir perenggan isi. Jadi bagaimana kita nak menghasilkan ayat penegasan? Dan kenapa hari ini cikgu tekankan tentang ayat penegasan? Okey, sebenarnya ini rentetan daripada latihan-latihan karangan anak-anak murid cikgu. Dan juga baru-baru ini di sekolah cikgu juga telah selesai peperiksaan pertengahan tahun. Dan apabila cikgu menanti kertas tersebut, cikgu dapati ramai anak-anak murid cikgu yang masih lemah dalam penulisan ayat penegasan. Jadi hari ini khusus cikgu nak terangkan tentang ayat penegasan dalam perenggan isi. Ingat dalam perenggan isi, bukannya perenggan pendahuluan, bukannya perenggan kesimpulan. Kesimpulan ni perenggan paling akhir. Okay, tapi perenggan isi ialah selepas perenggan pendahuluan. Cikgu nak kamu semua perhatikan kenapa ayat penegasan ini penting. Ayat penegasan ini sebagai pelengkap kepada perenggan isi kamu. Ini juga kadang-kadang dipanggil sebagai kesimpulan isi. Kesimpulan isi. Maksudnya dalam perenggan isi, pastikan ayat terakhir kamu ialah ayat penegasan. Okay, sebelum tu, agak-agaknya cikgu hari ini nak bincang tajuk apa? Mesti cikgu akan pilih beberapa tajuk supaya kamu lebih fokus. Kamu lebih tahu bagaimana untuk menulis ayat penegasan. Jadi agak-agaknya cikgu nak pilih tema apa untuk tajuk karangan kita pagi ini. Jadi cikgu harap selepas video ini, selepas video ini kamu boleh tulis di ruangan komen agaknya tema apakah yang kita nak bincangkan pada pagi ini. Okey, bersedia? Kita saksikan video ini. Ya. Cikgu, video tu tak boleh dengar. Cikgu. Cikgu. Maaf ada gangguan teknikal sikit.
kita akan perbaiki sikit eh. Minta maaf. Ya, kejap tahu tak dengar suara. Nak kejap eh. Jaya terbukti dunia yang megah dengan misi yang gagah karena terpadu kita masih bersama. Kita satu bangsa, kita satu negara, kita satu melawan. Kita satu bangsa, satu negara, kita satu bangsa. Permulanya sekarang perjalanan dilaksana seia sekata sehati dan sejiwa menuju kejayaan. Kita sama Indonesia, Indonesia saling menghormati. Kita satu bangsa, kita satu negara, kita satu bangsa, kita satu bangsa, satu negara, kita satu bangsa. Kita satu bangsa, kita satu negara, kita satu umat lama. Kita satu bangsa, satu negara, kita satu Malaysia. Baiklah, terima kasih. Alhamdulillah, merdu sungguh suara Emilia kan? Agaknya kita nak bincang tajuk apa ni? Siapa tahu? Patriotism. Yes, okay, bagus Aisyah. Ya. Pastinya patriotism. Okay, mari kita lihat apakah tajuk yang akan kita bincangkan untuk cikgu menerangkan tentang ayat penegasan. Aisyah boleh tolong cikgu baca, bacakan tajuk ni. Boleh cikgu. Soalan dia kan? Ya. Yeah. Dengan keadaan kita yang masih berjuang melawan COVID-19, namun bulan kemerdekaan Dengan keadaan kita yang masih berjuang melawan COVID-19, namun bulan kemerdekaan tidak seharusnya diketepikan. Mungkin cara sambutan berbeza, tetapi pelbagai cara boleh dilakukan untuk menyemai perasaan cintakan tanah air. Walaupun tidak boleh berkumpul dan berarak meraikan hari kemerdekaan seperti kebiasaannya, tetapi bukan bermakna kita harus membiarkan sambutan berlalu begitu sahaja. Penggunaan media sosial ialah platform terbaik menunjukkan rasa cinta terhadap negara.
gunakan media sosial untuk membangkitkan semangat patriotik agar generasi muda tahu sejarah negara dan nilai patriotik dalam diri. Petikan di atas menyatakan maklumat yang berkaitan dengan semangat patriotik dan usaha untuk melahirkan generasi muda yang mempunyai semangat patriotik. Huraikan usaha-usaha yang anda lakukan untuk memupuk semangat patriotik dalam diri anda sendiri. Baiklah, terima kasih Aisyah. Jadi sebenarnya ini ialah tajuk peperiksaan pertengahan tahun sekolah SMK TTD Ajaya untuk tingkatan 5 baru-baru ini. Jadi cikgu memang sengaja keluarkan semula tajuk ini supaya kita sama-sama boleh belajar dengan lebih jelas bagaimana kita nak menghasilkan ayat penegasan dalam perenggan isi. Dan kenapa cikgu keluarkan soalan sebenarnya untuk menulis ayat penegasan juga kamu perlu peka dengan soalan. Perlu analisis soalan. Ya. Okey, baiklah kita tengok. Ya. Apakah yang dimaksudkan dengan analisis soalan? Okey, kalau kamu tengok soalan tadi, sebenarnya, sebenarnya kamu perlu tahu tentang tema dan apakah tema tersebut? Cikgu tengok dalam ruangan chat. Dalam ruangan chat cikgu tengok ramai dah beri jawapan untuk tema. Bagus kamu ni. Okey, dengar lagu Emilia tadi terus tahu tema. Okey. Dengar suara Emilia yang merdu tadi dah terus tahu tema. Yes, betul. Okay, pastinya tema ialah semangat patriotik, iaitu semangat cinta akan negara. Okay, itu analisis soalan paling asas, paling penting, paling utama. Kamu perlu mengenali tema. Macam mana kamu nak tahu dalam soalan tu apakah temanya? Kamu akan dapati perkataan tersebut diulang banyak kali. Perkataan tersebut diulang-ulang banyak kali. Kalau kamu tengok tadi kamu kita berbalik semula kepada slide tadi pun kamu akan dapati bagaimana kamu jumpa dalam soalan ini semangat patriotik kamu jumpa beberapa kali. Selain daripada semangat patriotik dalam pernyataan dalam pernyataan sebelum soalan pun ada dinyatakan perasaan cintakan tanah air. Okay. Kemudian diulang lagi perasaan cintakan tanah air, rasa cinta terhadap negara, semangat patriotik, semangat patriotik, semangat patriotik. Okey, jelas jadi itulah temanya. Clue untuk kamu mengetahui tema, perkataan tersebut diulang-ulang banyak kali dalam soalan. Okey, semangat patriotik. Okey, seterusnya untuk analisis soalan, apa yang perlu kamu tahu lagi? Tugasan, yes. Apakah tugasannya? Okey, tugasan. Tugasan usaha-usaha yang anda lakukan untuk memupuk semangat patriotik dalam diri anda sendiri. Okey, hari tu ramai yang terperangkap dengan soalan ini sebenarnya. Kalau kamu perhatikan soalan ini, tugasan ini jelas menunjukkan ataupun jelas meminta, jelas menghendaki kamu menjawab soalan tentang usaha-usaha, tetapi usaha-usaha siapa, pihak mana? Itu yang penting, kamu kena tahu sasaran. Okey, sasaran. Siapa? Diri anda sendiri. Diri anda sendiri. Jadi apabila kamu menjawab karangan kamu, apabila soalan itu memerlukan kamu menulis jawapan berdasarkan diri anda sendiri, pastikan kamu menggunakan kata ganti nama diri saya, iaitu kata ganti nama diri pertama saya. Jelas tugasan usaha-usaha yang anda lakukan untuk memupuk semangat patriotik dalam diri anda sendiri, pastikan kamu guna perkataan saya. Okey, jangan guna ibu bapa, jangan guna kerajaan. Contoh, kerajaan perlulah mengadakan sambutan hari kemerdekaan secara besar-besaran. Salah tak nak kerajaan. Ataupun ibu bapa perlu menanam semangat patriotik semenjak anak-anak kecil lagi pun tak nak. Salah tu tak betul. Mesti saya. Apa yang perlu kamu lakukan? Sebab tugasan jelas mengarah untuk kamu menjawab berdasarkan diri kamu sendiri. Okey.
Apa berlaku kalau kamu tak menggunakan diri kamu sendiri? Pastinya kamu tak layak dapat cemerlang, tak layak dapat kepujian. Dah rugi ya, tulis panjang-panjang tapi tak mencapai tahap cemerlang. Sayang sangat. Okey, dan apabila menganalisis soalan juga pastikan kamu mengetahui format. Untuk tajuk tadi tiada format khusus. Okey, jelas ya? Okey, ada soalan setakat ni? Sebelum cikgu teruskan. Baiklah. Inilah soalan yang dipaparkan sebentar tadi. Okey, ayat penegasan ataupun dalam ringkasnya, dalam bahasa ringkasnya, dalam perkataan singkat, ya. Kalau cikgu menanda anak murid cikgu, kalau tak ada ayat penegasan, cikgu akan tulis AP. AP, anak murid cikgu fahamlah tak ada ayat penegasan tu. Kalau cikgu tanda AP, AP tu. Jadi apakah ayat penegasan? Senang sangat ya. Satu ayat saja dan apa yang perlu kamu tulis hanyalah penanda wacana. Dalam satu ayat tu perlu ada penanda wacana, perlu ada isi. Isi kamu tadi yang kamu dah sebut dalam perenggan isi, iaitu biasanya kamu akan tulis pada ayat pertama perenggan isi. Isi tu. Jadi pada bahagian akhir, pada ayat terakhir perenggan kamu, sebelum kamu mulakan isi baharu, perenggan baharu, pastikan kamu menulis isi itu semula. Ulang balik isi itu semula. Kemudian apa lagi? Tema. Tema pun kena masukkan dalam ayat penegasan. Sangat penting. Jadi tiga perkara ini perlu ada untuk menulis ayat penegasan, iaitu penanda wacana, isi, tema. Jelas? Ada soalan setakat ni? Ada soalan? Tak ada. Okey, baiklah. Nampaknya kita akan mulakan dengan penanda wacana. Penanda wacana. Okey. Kita tengok apakah contoh-contoh penanda wacana. Banyak penanda wacana untuk ayat penegasan ni. Okey, ini contoh pertama penanda wacana. Jelaslah kepada kita bahawa. Ada tanda koma? Tak ada sebab ada bahawa. Jadi tak perlu tanda koma terus. Jelaslah kepada kita bahawa. Jelaslah kepada kita bahawa, terus masukkan isi, kemudian sambung tema. Nanti kita akan tengok contoh contoh ayat sebenar. Perenggan sebenar. Okey. Contoh penanda wacana seterusnya. Tegasnya kepada kita bahawa. Okey. Seterusnya, kita mengakui hakikat bahawa. Firas, nampak ada koma tak kat contoh-contoh yang cikgu bagi ni, Firas? Ada tak tanda koma? Tak ada juga. Tak ada, tak perlu. Kenapa? Sebab ada perkataan bahawa kat situ. Terus sambung kepada isi. Okey. Contoh, nanti kita akan tengok selepas ini. Seterusnya, penanda wacana lain yang kamu boleh gunakan untuk menulis perenggan, untuk menulis ayat penegasan dalam perenggan isi. Realitinya, hakikatnya, sewajarnya, sesungguhnya. Okey, yang ini kamu nampak. Danish. Nampak. Ada tanda koma tak, Danish? Ada, cikgu. Ada ke tak ada? Ada. Ada. Tadi kalau kamu tengok contoh awal tadi tak ada, kali ni ada. Kenapa yang tadi ada, yang ini tak ada? Kerana yang tadi ada perkataan bahawa, yang ini tak ada. Jadi letak tanda koma. Okey, kena berhati-hati. Tanda baca sangat penting dalam subjek Bahasa Melayu. Apa-apa tanda saja, pastikan kamu peka. Yang ini contoh penanda wacana seterusnya yang kamu boleh gunakan. Ini kamu boleh guna untuk karangan A, boleh guna untuk karangan B. Sama saja. Sebab ayat penegasan guna untuk keseluruhan karangan, malahan. Kalau ada adik-adik kamu di tingkatan 3 juga, sebenarnya konsepnya sama. Perenggan isi mesti diakhiri dengan ayat penegasan. Okey, tengok ni secara umumnya, ringkasnya, secara khususnya, pendek kata. Emilia, ini perlu letak tanda koma tak, Emilia? Perlu, cikgu.
Ya, perlu eh. Okey, seterusnya kita tengok pula ayat ini. Ayat ini ada yang ada tanda koma, ada yang tak ada eh. Izharlah bahawa sememangnya sudah terang lagi bersuluh pada dasarnya. Okey, ada soalan setakat ini tentang penggunaan penanda wacana? Ya, Syah. Apa maksud izharlah? Izharlah tu macam, yang ni dikatakan penanda wacana. Izhar tu maksudnya jelas, jelaslah bahawa. Ya, sama maksud dengan jelaslah bahawa, sesungguhnya. Ya, izhar tu maksudnya jelas. Ya, okey, jelas? Baiklah ya. Jam telah menunjukkan 8.32 eh. Sekejap saja masa telah berlalu 30 minit. Apa kata kita berhenti berehat sekejap? Boleh? Boleh tak kita berhenti berehat sekejap? Okey. Boleh. Kita dengar iklan dahulu beberapa saat. Wow, banyaknya hadiah menarik menanti anda. Wah, kini Akademi YouTuber mengambil inisiatif baru di mana memberikan hadiah-hadiah ini secara percuma. Ya, percuma kepada anda semua. Bagaimana caranya? Dengan mengikuti kelas tuition online percuma Akademi YouTuber sambil mengutip mata kredit, anda dapat menukarkannya dengan hadiah-hadiah yang menarik ini. Tunggu apa lagi? Segalanya percuma. Dan lepaskan peluang tau. Dah dapat banyak hadiah menarik, takkan nak lepaskan peluang. Layari www.academyyoutuber.com sekarang untuk maklumat lanjut. Baiklah, sebelum cikgu teruskan dengan kelas kita pada pagi ini, cikgu bacakan kod ketiga. Okey, kod ketiga kita ialah, okay, pastikan kamu catat ya. Kod ketiga kita ialah 6. Okey, 6. Kod ketiga. Firas, boleh ulang Firas? Boleh tolong cikgu ulangkan? Kod ketiga kita ialah 6. Ya, kod ketiga ialah 6. Yeah. Untuk apa ni? Untuk kita claim hadiah, ya. Yeah? Hari ni kamu kalau kamu dapat kumpulkan 4 mata kredit, kamu telah berjaya 4 kod bermaksud kamu telah berjaya mengumpul 3 mata kredit. Ingat ni. Jadi kamu kumpulkan contoh ya, kalau tak silap cikgu ya, kalau kamu dah berjaya kumpul sampai 200 mata kredit pun kamu ada hadiah menanti kamu. Jadi kamu boleh rujuk katalog dalam portal Akademi YouTuber. Baiklah, kita teruskan dengan tajuk kita hari ini, ayat penegasan dalam perenggan isi. Jadi seterusnya mari kita lihat contoh karangan. Ya, contoh karangan untuk tajuk semangat patriotik. Baiklah, ya. Kita sama-sama kita dengarkan, ya. Kita saksikan bagaimana murid ini menulis ayat penegasan. Jadi cikgu minta rakan konti kita, ya, rakan konti kita untuk membacakan perenggan isi ini. Okey, dipersilakan Firas. Boleh Firas? Boleh. Sebagai seorang remaja sudah. Inisiatif. Sebagai seorang remaja, inisiatif utama yang saya ambil tak nampak, tak apa-apa jelas saya tu. Cikgu dia macam dia skut apa? Baiklah. Apa kata Aisyah? Aisyah boleh baca tak? Aisyah nampak tak Aisyah? Nampak. Nampak tak? Boleh tak? Boleh. Okey. Aisyah ada 4 mata. Okey, silakan Aisyah. Sebagai seorang remaja, inisiatif utama
yang saya ambil bagi memupuk semangat patriotik dalam jati diri adalah dengan mempelajari subjek sejarah dengan tekun. Mata pelajaran sejarah merupakan subjek wajib lulus bagi mendapatkan sijil pelajaran Malaysia. Hal ini demikian kerana setiap rakyat mestilah mengenali asal-usul ibu pertiwi yang diajar melalui subjek sejarah, kerana tak kenal maka tak cinta. Asal-usul Malaysia ialah tanah Melayu yang berasaskan Kesultanan Melayu Melaka. Di sini dapat dilihat keagungan pemerintahan Sultan-Sultan Melayu Melaka yang bersinambungan ke negeri-negeri Melayu yang lain sehingga ke hari ini. Selain itu, jasa-jasa tokoh yang bertungkus lumus berjuang demi negara haruslah dihargai. Tamsilnya, kejayaan bapa kemerdekaan iaitu Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj meraihkan kemerdekaan di negara kita dengan menggunakan tindakan rasional dan strategik melalui perundingan dengan pihak British. Natijahnya, rakyat Malaysia dapat hidup dengan aman dan sejahtera sehingga hari ini. Sesungguhnya, penekanan terhadap subjek sejarah mampu menanam semangat patriotik dalam kalbu saya. Okay, ini contoh murid cikgu ya. Antara contoh terbaik yang cikgu ambil pada pagi ini untuk sama-sama kita lihat ya, bagaimana murid cikgu menghasilkan ayat penegasan dalam perenggan isi. Okay, jadi kamu lihat ya, ayat terakhirnya. Ayat terakhir murid ini, sesungguhnya penekanan terhadap subjek sejarah mampu menanam semangat patriotik dalam kalbu saya. Okay, perhatikan. Apakah isi yang ada dalam ayat penegasan? Apakah isi ada ditulis dalam ayat penegasan? Jadi kita nak tahu, kita tengok balik semula ayat pertama murid ini ya. Sebagai seorang remaja, inisiatif utama yang saya ambil bagi memupuk semangat patriotik dalam jati diri, ya, dalam diri saya adalah dengan mempelajari subjek sejarah dengan tekun. Okey, nampak? Subjek sejarah. Jadi isinya ada tak dalam ayat terakhir ni semula? Sesungguhnya penekanan terhadap subjek sejarah. Okey, ada kan? Ada perkataan subjek sejarah tu. Maksudnya dia, murid ini mengulang semula isi tersebut. Okey, sekarang apa lagi? Apa lagi Danish untuk menghasilkan ayat penegasan selain daripada penanda wacana, selain daripada isi, apa satu lagi yang perlu ada dalam ayat penegasan? Tema kita, semangat. Yes, tema tajuk. Okey, tema tema. Bagus Danish. Okey, semangat patriotik. Jadi kamu tengok ayat terakhir ni ada tak perkataan semangat patriotik? Ada kan? Sesungguhnya penekanan terhadap subjek sejarah mampu menanam semangat patriotik. Diulang balik tema tersebut. Kemudian diulang juga dalam kalbu saya. Maksudnya diulang balik kehendak soalan tersebut. Ada dalam tu. Ada kehendak soalan saya tersebut. Janganlah kamu buat sesungguhnya penekanan terhadap subjek sejarah mampu menanam semangat patriotik dalam diri kita. Tak nak, sebab dia nak diri anda sendiri. Jangan tulis dalam diri kita, tak tepat. Okey, kurang tepat. Jelas? Sesungguhnya penekanan terhadap subjek sejarah mampu menanam semangat patriotik dalam kalbu saya. Okey, bagus. Seterusnya kita tengok contoh. Okey, contoh seterusnya. Emilia, nampak tak Emilia? Tulisan ni jelas tak? Boleh baca? InsyaAllah cikgu. Okey, cuba Emilia. Sekejap. Jika dilihat dari perspektif yang berbeza, penglibatan diri dalam aktiviti-aktiviti yang dianjurkan sempena bulan kemerdekaan juga dapat mengukuhkan semangat patriotik dalam diri saya. Sepanjang bulan kemerdekaan, sekolah saya telah menganjurkan pelbagai jenis pertandingan yang menarik seperti kuis merdeka, pertandingan melukis poster dan nyanyian lagu merdeka. Saya mestilah menyahut peluang ini serta memberikan sumbangan yang baik bagi memeriahkan lagi bulan kemerdekaan. Di samping itu, terdapat pertandingan-pertandingan yang
yang dianjurkan di media sosial seperti Instagram, Facebook dan Twitter. Saya seharusnya mengambil inisiatif untuk melibatkan diri dalam pertandingan-pertandingan tersebut kerana bak kata pepatah Melayu, hendak seribu daya tak hendak seribu dalih. Sudah terang lagi bersuluh bahawa penglibatan diri dalam aktiviti-aktiviti Bulan Kemerdekaan dapat memupuk semangat patriotik dalam jati diri saya. Emilia, apa pandangan kamu dengan perenggan isi sahabat kamu ni? Ada tak ayat penegasan? Ini cikgu tak tanda, cikgu tak tunjuk yang cikgu dah tanda. Ya? Ada tak ayat penegasan ni, Emilia? Ingat ya, ayat penegasan apa dia? Wajib ada penanda wacana, ada isi, ada tema dan masukkan juga ya tugasan tu ya. Tugasan ataupun sasaran. Okay. Sekarang ni ayat penegasan dia baik. Yes, kenapa baik? Sebab ada semua tema, isi dan penanda wacana. Ya, yeah, okey, bagus ya. Kita tengok isinya. Kalau kita baca ayat penegasan pun kita dah tahu isinya ialah penglibatan diri dalam aktiviti-aktiviti Bulan Kemerdekaan. Kalau kamu tengok ayat pertama, jika dilihat dari perspektif yang berbeza, penglibatan diri dalam aktiviti-aktiviti yang dianjurkan sempena Bulan Kemerdekaan. Ayat terakhir diulang balik di bahagian bawah tu. Okey, itulah ayat penegasan ya. Okey, kemudian tema semangat patriotik ada kat sini ya. Ayat dalam contoh yang rakan kamu tulis ni ya. Kemudian siapa sasaran? Saya, bukannya ibu bapa ya, bukannya masyarakat. Dia guna balik saya, dalam diri saya. Okey, dalam diri saya. Okey, jelas? Ada soalan tak? Sekejap lagi ya, kita akan buat latihan ya. Okey, seterusnya ini boleh baca ni Firas? Boleh nampak tak? Ini contoh terakhir. Boleh, boleh. Okay. Boleh. Okey. Akhir sekali, saya hendaklah menerima didikan ibu bapa saya berkaitan dengan patriotisme dengan hati yang terbuka. Ibu bapa saya merupakan insan-insan yang saya hormati dan paling dekat kepada saya antara pesanan ibu bapa. Sepatutnya dengan saya ya, paling dekat dengan saya ya. Okey, terus. Paling dekat dengan saya antara pesanan ibu bapa saya adalah untuk menjalinkan hubungan yang baik dengan masyarakat sekeliling tanpa mengira bangsa dan agama Malaysia merupakan negara yang berbilang bangsa. Jika saya tidak mempunyai sikap hormat menghormati dan bertoleransi antara satu sama lain, bagaimanakah saya dapat mencipta tanah air yang berbilang bangsa? Terbuktilah bahawa bagi memupuk semangat patriotik dalam diri saya sendiri, saya mestilah menjalinkan hubungan yang erat sesama masyarakat sekeliling. Okey, Firas, komen. Ada tak ayat penegasan? Ada. Macam mana kamu kata ada tu? Cuba terangkan. Ayat penegasan dia penanda wacana tak ada, tapi yang saya nampak ada tugasan bagi memupuk semangat patriotik dalam diri saya sendiri. Okey, Danish, bagi komen Danish. Dia punya ayat penegasan jelas lagi nyata. Terbuktilah bahawa dah ada kat situ. Lepas tu dia punya tema semangat patriotik dengan dia punya isi dah ada. Menjalinkan hubungan yang erat dengan masyarakat sekeliling. Ya, betul. Okey, terima kasih banyak-banyak. Ya, mungkin Firas tak perasan ya, ada perkataan terbuktilah bahawa. Tadi memang dalam senarai contoh yang cikgu bagi, cikgu sengaja tak tulis terbuktilah bahawa . Kalau tak silap cikgu memang tak ada, tapi itu hanyalah contoh . Hanyalah contoh. Terbuktilah bahawa pun kita boleh terima sebagai penanda wacana untuk ayat penegasan. Okey? Jelas . Ingat ya, ayat penegasan ialah kesimpulan kecil ya. Hari ini cikgu tak nak usik tentang kesalahan tata bahasa, kesalahan struktur ayat . Cikgu tak nak usik sebab cikgu nak fokus ayat penegasan sahaja . Tetapi kalau kita tengok secara sebentar selalu, sebenarnya kawan kamu dapat menulis, kawan kamu ini contoh yang cikgu ambil ni dapat menulis dengan baik, cuma kesalahan yang ada tu kesalahan yang minima sahaja .
dalam kategori cemerlang ya, sebenarnya pemerengganan yang sebegini ya. Kalau kamu tengok dia juga ada masukkan tanda soalan ya, tanda soalan. Kenapa ada tanda soalan kat sini? Sebab ada kata tanya bagaimanakah. Jadi dimasukkan tanda soalan. Okey, bagus. Tapi cikgu tak nak komen ya banyak-banyak ya. Cikgu nak fokus ayat penegasan saja. Okey, sekarang kita cuba. Kita cuba di luar sana. Sama-sama kita cuba menulis ayat penegasan ya. Kawan-kawan ataupun rakan-rakan, anak-anak murid cikgu di luar sana, cuba kamu baca isi ini. Dan kalau tiada ayat penegasan, cikgu nak kamu type di ruangan komen ya. Type di ruangan komen apakah ayat penegasan yang sepatutnya. Sebelum tu cikgu nak tanya, ada ke tak ada ayat penegasan dalam perenggan ini? Cuba kamu tulis ya atau tidak dalam ruangan komen. Okay. Ada ke tak ada? Baca dulu. Baca dulu. Dan tulis di ruangan komen ada atau tidak ayat penegasan. Kamu boleh tulis ya atau tidak. Ya, tidak. Ya, itu saja cukup. Ya. Eng tulis ya. Ya tu maksudnya ada eh. Okey, Eng kata ada. Ada lagi komen yang lain? Eng kata ada. Okay, yang lain macam mana? Ingat eh, ayat penegasan mesti ada penadu wacana, mesti ada tema, mesti ada isi ya, dan pastikan berhubung kait dengan sasaran dalam tugasan ya. Contoh sasaran tu ialah anda, mesti ada perkataan saya tersebut. Ini ada ke tak ada ni? Ayat penegasan ni. Okay, Eng dah bagi jawapan. Eng kata ada ya. Okay, bagaimana yang lain? Okey, kita saksikan ya. Kita tengok isi ya. Sebenarnya terdapat banyak cara yang boleh dijalankan untuk memupuk semangat patriotik dalam diri kita. Hafiz kata ada. Okey, kita tengok ada ke tak ada. Okey, ayat pertama ni dia tak bagi isi lagi. Sebenarnya terdapat banyak cara yang boleh dijalankan untuk memupuk semangat patriotik dalam diri kita. Tak ada isi lagi ya. Okey, Nurul Syairah kata tak ada. Tak ada. Maksud tak ada tu maksudnya tak ada ayat penegasan. Okey, baiklah. Terima kasih atas respon kawan-kawan. Nanti kita tengok apakah jawapannya ada ke tak ada ya. Ayat kedua, pada realitinya saya mestilah mengambil tahu dan mengenali tokoh-tokoh yang memperjuang untuk kemerdekaan negara. Okey, cikgu tak usik kesalahan tata bahasa di sini. Cikgu tak betulkan. Memang cikgu ambil terus, cikgu ambil direct ya. Hasil jawapan anak murid cikgu, cikgu tak ubah eh. Kalau kamu tengok ni, saya mestilah mengambil tahu dan mengenali tokoh-tokoh yang memperjuang untuk kemerdekaan negara. Sepatutnya yang berjuang eh, yang berjuang untuk kemerdekaan negara. Hal ini bermaksud saya hendaklah didedahkan kepada jasa-jasa serta pengorbanan pejuang tanah air kita agar mampu memberi kesedaran dan insaf. Okay, kesedaran dan insaf. Sepatutnya kesedaran dan keinsafan. Okey. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Okey, ini lagi satu peribahasa eh. Peribahasa tak perlu letak tanda pembuka kata, penutup kata dan jangan mula dengan huruf besar. Sepatutnya mula dengan huruf kecil. Okey. Jadi isinya apa kat sini? Kita dah jumpa isi pada ayat kedua. Mengambil tahu dan mengenali tokoh-tokoh yang berjuang untuk kemerdekaan negara. Itu isi ya. Kita kena pasti dahulu isi. Okey, kita dah jumpa isi pada ayat kedua murid ini ya. Okey, sebagai contoh kisah Lieutenant Hassan yang mengambil risiko menghadap pergerakan komunis 10 hari sebelum tanah Melayu di isytiharkan merdeka demi ketenteraman negara. Okey. Okey, mengambil risiko menghadapi pergerakan komunis atau mengambil risiko berhadapan dengan pergerakan komunis sepatutnya. Okey, cikgu sambung. Jika mendalami akan pahit maung dan susah payahnya tokoh-tokoh pada zaman silam memperjuang kemerdekaan negara, tentunya semangat patriotik dalam diri
lebih kuat. Ha. Ada ke tak ada ayat penegasan? Sebenarnya belum tepat ayat penegasan ni. Ya? Ayat penegasan ni belum tepat. Sebenarnya ayat terakhir dia ni masih dikategorikan sebagai ayat kesan. Ya? Mungkin kesan kat situ. Ya? Kamu ingat ya, imbaku. Ya? Apabila kita memberi huraian isi, ada isi mengapa, bagaimana dengan ayat penegasan. Ya? Ungkapan menarik kamu boleh masuk di mana-mana. Ya? Okey, jadi ayat terakhir iaitu ayat penegasan. Kita tengok ayat terakhir, murid ni tiada penanda wacana. Okey, tiada penanda wacana. Kemudian kita tengok, dia ulang tak balik isi. Mengambil tahu dan mengenali tokoh-tokoh yang memperjuang untuk kemerdekaan negara. Ada kan? Tetapi kamu tengok. Tepat tak? Ya? Tepat tak kepada diri saya? Kepada diri dia sendiri? Tak ada kan? Dia umum eh. Tentunya semangat patriotik dalam diri lebih kuat. Sepatutnya dalam diri saya lebih kuat. Ya? Faham? Jelas? Okey, jadi apa yang tak ada dalam ni? Penanda wacana tak ada. Kemudian apa yang tak ada lagi? Sasaran. Sasaran ataupun tugasan untuk kamu tu tidak jelas dinyatakan dalam ayat penegasan untuk siapa. Ya? Sepatutnya kamu ulang balik dalam diri saya. Okey. Jadi siapa yang jawab betul tadi? Eng Chiain. Okey bagus, betul. Sebenarnya tak ada ayat penegasan ya dalam perenggan ni. Tak diterima ya. Nurul Syairah cakap tak ada. Adina, sasaran. Okey, sebenarnya tak ada ya. Kita tengok contoh ayat penegasan yang sepatutnya anak murid cikgu ini tulis. Okey, kita tengok. Ha, ni dia. Okey, inilah sebaik-baiknya kamu tulis begini ya. Jelaslah bahawa mengambil tahu dan mengenali tokoh-tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan ialah, okey, ialah usaha-usaha untuk memupuk semangat patriotik dalam diri. Okey, ini contoh eh. Boleh tak contoh macam ni? Aisyah, boleh tak contoh ni? Tak boleh, Syekh. Kenapa tak boleh? Sebab ia umum dan tak kena sasaran. Yes. Patutnya macam mana? Memupuk semangat patriotik dalam diri saya sendiri. Yes. Okay. Bagus. Memupuk semangat patriotik dalam diri saya. Ini sebenarnya pembetulan. Eh. Pembetulan karangan yang anak murid cikgu telah buat tetapi masih ada kesilapan di sini. Ya. Sepatutnya ada perkataan dalam diri saya. Eh. Dia dah letak penanda wacana, dah ada isi, dah ada tema. Tapi tak jelas kepada sasarannya siapa ya, dalam diri saya. Okey, kemudian ada juga ada kesalahan tatabahasa sedikit ya. Kawan kamu ni buat ya, contoh ya, memperjuangkan kemerdekaan ialah usaha-usaha. Ini kata pemeri ya, kata pemeri ialah usaha-usaha tak sesuai. Ya, kata kerja tak boleh ada kata pemeri ya. Yang memperjuangkan kemerdekaan merupakan usaha-usaha. Tak payah letak ialah adalah ya. Okey, kalau tak mahir lagi guna merupakan. Okey. Tapi cikgu nampak dia dah dapat menulis ataupun dapat menulis 80% daripada ayat penegasan yang sepatutnya berbanding dengan perenggan terdahulu. Ya. Ini pembetulan yang murid cikgu buat. Okey, nanti dia kena betulkan lagi lah ni. Ya. Okey, seterusnya kita tengok yang ini pula. Ha, kita tengok ini. Ada ke tak ada ni ayat penegasan? Okey, siapa boleh tolong bacakan? Dennis, tolong bacakan. Baik tu. Di samping itu, dengan menjalankan kempen media massa juga penting dalam memupuk semangat patriotik antara masyarakat. Dengan mengadakan kempen ini, akan memberikan kesedaran kepada masyarakat betapa pentingnya semangat patriotik dalam negara kita. Stesen televisyen dan radio adalah jalan yang terbaik untuk meningkatkan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat dengan menyiarkan rancangan atau program yang berunsurkan patriotisme supaya dapat meningkatkan semangat patriotik. Seperti menyiarkan filem-filem seperti Bukit Kepong, Lieutenant Adnan dan drama-drama tentang pejuang-pejuang kemerdekaan negara ataupun berkaitan dengan semangat cinta akan negara. Danish, apa komen kamu? Saya tak tahu nak cakap macam mana cikgu. Saya rasa
Menjawab tugasan? Sebelum cikgu tanya tentang ayat penegasan. Bila saya baca ni rasa macam pelik sikit cikgu. Apa yang pelik tu? Macam mana saya cakap? Dia punya ayat ni panjang sangat. Panjang sangat? Okay, terima kasih Danish. Baiklah, Amelia, komen Amelia. Okay, terima kasih komen Danish. Amelia. Dia punya perenggan ni tak sempurna sebab tak ada ayat penegasan. Okay, betul, tak ada ayat penegasan. Okay, dari segi isi, dari segi konten macam mana? Menjawab tak kehendak soalan? Bagi saya dia menjawab. Dia menjawab? Tak, okay. Ego. Tak, ego. Kata menjawab. Danish, menjawab tak Danish? Danish saya berhati tadi, tak. Ini ada kawan-kawan kamu di ruangan komen ada jawab ni . Adina dia tulis tak jawab soalan. Tak jawab soalan sebenarnya Kamu kena faham tugasan penting analisis soalan, kemudian kamu kalau ada highlighter ataupun tak ada highlighter, kamu gariskan guna pen warna merah ke warna biru ke gariskan tak conteng kertas soalan kamu tu Pastikan kamu tahu tugasan. Tugasannya ialah diri anda sendiri. Kalau kamu tengok murid ini, di samping itu dengan menjalankan kempen media masa, kamu sebagai murid, kamu baru umur 17 tahun, kamu nak buat kempen media masa, macam mana kamu nak buat kempen media masa? Encik tak jawapan ni, salah kan? Okey, tak boleh tak diterima. Jadi sebenarnya murid ini tidak menjawab soalan, dan selain daripada itu kesalahan besar tak ada kesalahan besar tak menjawab soalan, dia juga tiada ayat penegasan Okey? Jelas Tiada ayat penegasan. Dan katalah isinya ni diterima, ayat penegasan yang sepatutnya agaknya macam mana tu Macam mana agaknya ayat penegasan ini contohlah jelaslah kepada kita bahawa kempen media masa merupakan usaha-usaha untuk meningkatkan semangat patriotik dalam diri kita. Ini contoh yang dibagi tapi tak diterima lah sebab dia tak menjawab tugasan maksudnya markah dia rendah. Tak terima tu bukan terus kosong markah kamu, tidak cuma kamu tak layak untuk dapat cemerlang sebab kamu tidak memahami kehendak soalan. Ingat tu sangat penting tu. Jelas anak-anak murid cikgu di luar sana. Okey, yang dalam konti pun sama, faham tak? Boleh faham? Dalam konti, cikgu harap kamu pun dapat menguasai karangan sebab karangan ni sangat penting. Kamu tahu tak markah karangan untuk bahagian A 30, bahagian B 70. Banyak tu banyak dan masa 2 jam. Untuk bahagian B kamu jawab anggaran masa 90 minit dan bahagian tak silap cikgu 90 minit ya betul lah, dan bahagian A 30 minit sebab bahagian A pendek Okey, cikgu tak nak pergi detail sebab sebenarnya kalau kamu buka channel cikgu ada video-video tentang karangan, ada banyak video tentang karangan baru-baru ini pun ada penceramah kita, Cikgu Julis ada datang sekolah, Titi Ajaya, ada Cikgu Masita. Sebelum tu tahun lepas pun ada Cikgu Aini, ada banyak penceramah-penceramah hebat yang sekolah Titi Ajaya telah jemput dan Cikgu telah upload dalam channel Julia Zab. Jadi kamu boleh buat karangan kamu dengan lebih baik sebenarnya apabila kamu menonton video tersebut, dan bukan setakat menonton. Kalau setakat menonton tak cuba membuat sendiri takkan berhasil karangan kamu tersebut. Okey, jelas Itu saja. Cikgu tak boleh pergi lebih lanjut sebab nampaknya masa mencemburui kita. Okey, sebenarnya ada banyak slide cikgu tak tunjuk lagi ni. Okey, tapi memandangkan masa telah mencemburui, masa telah menunjukkan pukul 9. Masa telah menunjukkan pukul 9, jadi cikgu tak dapat nak teruskan. Cikgu terpaksa berhenti Okey. Terima kasih banyak-banyak Sebelum kita mengakhiri kelas pada pagi ini sebelum kita mengakhiri kelas cikgu ucapkan setinggi-tinggi terima kasih tahniah cikgu ucapkan kepada semua anak-anak murid cikgu di dalam konti dan di luar sana bersama-sama dengan cikgu dari awal sehinggalah akhir kelas pada pagi ini. Cikgu harap kamu boleh ulang semula video ini sebelum kita menamatkan sesi siaran langsung pada pagi ini. Cikgu mohon kamu tutup ruangan chat dan pastikan kamu mendapat kod kelas terakhir kita sebentar lagi.
Cikgu juga berharap kamu dapat berkongsi dengan rakan-rakan kamu yang tidak dapat hadir hari ini supaya penyebaran ilmu ini akan lebih meluas sekaligus agar ramai memperoleh kebaikan dan manfaat melalui perkongsian ini. Okey, jadi cikgu akan beri juga sijil untuk kamu claim, tapi hanya boleh dimohon valid untuk kamu mohon dalam tempoh setengah jam selepas siaran ini berlangsung. Ya? Lebih daripada setengah jam, kamu dah tak layak lagi untuk dapat sijil. Ya? Pastikan kamu menggunakan email EDD atau email MOE sahaja. Ya? Sebelum ni cikgu cakap hanya diterima email EDD saja. Sebenarnya email MOE kamu juga, kamu boleh isi. Boleh guna. Ya? Jangan lupa dapatkan jadual terkini slot guru-guru SMS IU yang akan dikemaskini di Telegram SMS IU dan website SMS IU. Anda dijemput ke portal www.academyyoutuber.com untuk mendapatkan info terkini dan bantu cikgu untuk sebarkan kelas tuition percuma ini kepada rakan-rakan dan guru-guru seluruh Malaysia. Usaha ini adalah hasil gabungan guru-guru seluruh Malaysia untuk semua murid dari seluruh negara, terutamanya dalam menghadapi saat genting melawan pandemik COVID-19. Ha, tak lama lagi kita akan masuk sekolah. Ya. Okay. Mungkin dalam bulan ini juga. Ya. Jadi kita tunggu. Semoga kamu bersemangat untuk masuk sekolah. Ya. Pastinya kamu bersemangat, cikgu percaya. Pasti semua bersemangat. Ya. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada kelas yang telah cikgu jalankan sebentar tadi bersama-sama kawan rakan kamu di konti. Ingat ya, hashtag segalanya percuma, selamanya percuma. Okay, baiklah. Mesti semua tak sabar ni nak dapatkan kod terakhir. Sabar dulu. Sebelum tu cikgu nak bagi link sijil. Okay, link sijil cikgu akan bagi di ruangan komen sekarang. Okay, link sijil. Okey, dah ada ya, cikgu dah masukkan dalam ruangan komen. Jadi bersedia untuk kod kelas terakhir kita. Kod kelas terakhir kita ialah 6. Okey, 6. Ya. Yeah? Kod kelas terakhir kita ialah 6. Baiklah, itu saja. Terima kasih kepada semua penyokong Akademi YouTuber. Doakan kami cikgu-cikgu terus kuat dan bersemangat untuk membantu kamu ya yeah? Dalam membangunkan pendidikan Malaysia. Cikgu akhiri dengan serangkap pantun. Bunga seroja di atas para, jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata cikgu tersilap bicara, kemaafan jua cikgu pohonkan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Berita baik untuk semua. Kini Akademi YouTuber memperkenalkan sistem mata ganjaran kredit IU untuk dikumpul. Jom ikuti kelas tuition live IU untuk mengumpul kredit IU dan berpeluang menebus hadiah-hadiah yang menarik. Hadiah bernilai lebih RM10,000 disediakan secara percuma untuk pelajar seluruh Malaysia. Apa tunggu lagi? Tebus ganjaran hebat ini sekarang. Layari www.academyyoutuber.com untuk maklumat lanjut. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.